Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya dimasak mudah dan praktis. Hari ini aku mau ngasih resep masakan yang simple banget, tapi udah pasti rasanya bakalan enak. Jadi ini aku masak sosis, bawang merah, dan juga cabai. Nih, kalian bisa lihat tampilannya seperti ini tuh enak banget loh, rasanya pedas gurih gitu. Jadi misalkan kalian lagi kehabisan stok bahan masakan, masak ini aja deh, sat-set tapi enak. Pokoknya, kalau mau tahu apa aja bahan lengkapnya, mau tahu gimana cara buatnya, tonton video ini, jangan sampai di-skip. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya. Langsung aja ke tahap yang pertama, ini aku mau potong-potong sosisnya. Di sini aku potongnya besar-besar seperti ini. Oh iya, untuk bahan-bahan lengkapnya aku akan tuliskan aja di deskripsi, jadi kalian bisa cek di sana. Selanjutnya untuk cabai juga sama, aku potong-potong besar seperti ini. Untuk bawang putihnya di sini aku mau cincang-cincang. Sekarang kita panaskan minyak, kemudian tumis bawang putih yang barusan udah dicincang. Lanjut kita masukkan bawang merahnya. Ini emang aku biarkan utuh. Setelah bawangnya layu, masukkan sosisnya. Sekarang aku mau masukin cabenya. Kita aduk sampai rata. Sekarang tinggal dibumbui aja, pertama masukin saus tiram, lalu ada kaldu bubuk, kemudian ada garam, lalu ini aku juga pakai lada putih bubuk. Aduk sampai rata. Jangan lupa koreksi rasa, kalau rasanya udah pas, ini udah matang, siap untuk disajikan. Oke, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba di rumah semuanya.